Bantuan. Weh, punya Ti. Punya Ti. Nakal nih. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir di game TTS Cak Lontong. Dan guys, 3 kali gue sudah bermain game ini dan dari semuanya gue pasti emosi. Dan untuk kali ini gue akan menanggapi semuanya itu dengan santai ya. Aduh, gatel hidung ya. Ya, gue akan menanggapi semuanya itu dengan santai. Gue yakin game ini tuh memang ada tujuan yang positif di dalamnya. Itu gue sangat amat yakin guys. Dan gue tantang kalian untuk memainkan game ini juga. Dan komentar di bawah, berapa kali kalian atau berapa lama kalian memainkan game ini, dan berapa soal yang kalian sudah jawab selama kalian memainkan game ini. Tulis komentar kalian di bawah sekarang. Dan juga jangan lupa di like dulu kalau kalian memang suka dengan konten Tetes Cak Lontong yang gue mainkan ini. Bahkan sampai udah 4 kali sih ya. Ya, gue juga pengen tahu berapa orang yang nungguin game-game Tetes Cak Lontong gue selanjutnya. Dan komentar juga lanjut atau enggak. Subscribe juga kalau kalian gak mau ketinggalan video-video baru gue. Diaktifin notifikasinya. Dan follow juga IG gue, karena disitu akan ada ya guys, intinya itulah. Okto mode sabar. Masuk, oke. Kakak mengantar adik sekolah. Sampai. Kakak mengantar adik sekolah sampai minggir bos. Minggir bos. Sampai deket, gue yakin nih. Salah gak sih lu? Oke, gak apa-apa. Kakak mengantar adik sekolah sampai bantuan. Sampai C capek. Nganternya digendong. Wow. Digendong bosku. Ya gimana gak capek. Memang bener itu. Bener ini. Yang dicari orang saat di pasar. Bantuan. Di 2 hours later. Diskon. Kenapa gue gak kepikiran ya? Wow, Okto, cerdas sekali Anda. Tinky Winky Dipsy Lalapu adalah nama-nama. Ya, ini mah yang waktu itu dong. Ya. Apa ya jawabannya? Kok gue lupa ya? Ya guys, komentar di bawah guys, ini jawabannya apa gue lupa. Skip. Tempat kita bisa melihat es di tengahnya. Kasur. Anda kan tahu, iyalah udah pernah. Bendera NKRI warnanya. Kok putih? Putih merah kah? Aduh. Pasti salah sih. Harusnya kan merah putih. Warnanya skip. Sungai yang ada di Kalimantan. Banjir. Bukan. Banyak. Ada Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kayan dan lain-lain. Ya, Barito guys maksudnya. Gua aja nggak tahu jawaban aslinya. Ada yang romantis buat kamu itu. Kenapa gua sekarang buntu ya otaknya. Hadiah yang romantis buat kamu itu set dilihat bukan dilatih dilamar. Ya selamat ya enggak sih. Ya gak kepikiran lagi guanya. Astagfirullahaladzim. Pak RT bisa terbang. Punya sayap dong. Kenapa T terakhirannya? Gue penasaran T. T punya tongkat cukup lah, gila lu ya. Punya T bantuan. Weh, punya T. Punya T, nakal nih. Oh, punya tiket.
Kalau mau terbang naik pesawat harus punya tiket. Benar, memang kayak gitu. Cahaya tulip, pohon yang tumbuh setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa. Maaf. Pohon maaf lahir dan batin. Bener. Bener kok. Mobil tidak bisa jalan maju sebab mobil tidak bisa jalan maju sebab K. 6 huruf K. Sebab 2 hours later. Bantuan PK Pak parkir. Lagian ngapain mobil parkir dimajuin? Bener, memang kayak gitu guys. Guanya yang gak tahu apa-apa. Mirip dan sulit dibedakan karena anak kembar. Gak mungkin dong, gak mungkin. Komodo waktu itu gue ingat ya. Padahal udah pernah, masih aja lupa toh. Itu bener, komodo susah dibedakan. Semua komodo mirip. Ditiup angin berkibar di setiap negara. Gak mungkin. Kita lihat contohnya. Jendela. Gak mungkin, masa jendela berkibar toh. Jemuran. Bener, di setiap negara orang ngejemur pakaiannya. Walaupun memang ada yang pakai mesin cuci, tapi bener. Jangan lupa red ya, nanti aja. Mengatasi kemacetan dengan... Ini kayaknya udah ya waktu itu. Gue lupa guys, kalau misalnya kalian tahu ini apa jawabannya, tolong. Ada iklan, wow. Jadi Bu RT tinggal di rumah Pak Camat karena dia... anaknya. Polusi, memang bener. Siapakah suami Bu RT? Pak, ini udah belum sih? Pak Lurah. Oh, Pak Camat. Seminggu kemudian PRT jadi camat juga. Haha, bener juga. Itu kan kenaikan pangkat namanya. Bener. Bisa ya Bu RT, suaminya Pak Camat. Harusnya jadi Bu Camat dong. Burung hewan yang bisa terbang, tapi nggak mungkin toh. Kenapa N-nya di belakang? Ini kalau nggak salah udah pernah, tapi gue lupa. Jadi tolong komentar di bawah, ini jawabannya apa? Dikasih menit, misalkan menit sekian, jawabannya ini bang, gitu loh, biar gue tahu gitu. Selain tarik tambang, warga merayakan 17-an dengan panjat pinang. Tapi itu jawaban wajar. Panjat pinang. Ya gak mungkin toh. Ini karena banyak banget guys. Tolong ya komentar di bawah. Gue skip aja. Biasan apa yang dilakukan ketika minum kopi? Seruput. Gak bisa. Seruput. Gak pakai seruput, gak usah. Ya bener. Biar lebih berasa kopinya. Ya gue tahu jawabannya, cuma tadi ejaannya aja yang salah. Oke. Di balik batu. Gua tahu nih. Kan? Soalnya gua ya, waktu itu ada soal udang di balik bukan batu jawabannya, tapi ya di balik aja udang tulisan di balik. Bener kok. Emang kayak gitu. Yang biasanya ada di pantai pasir. Pasar mungkin? Pusar. Oke, kita bantuan. B. Busur. Oke, bantuan. Bibir.
salah. Pinggiran pantai namanya bibir pantai dong. Bener banget. Gak salah tuh. Emang bener guys. Makanan pedes karena cabai. Kan gak mungkin. Karena bantuan makan. Bukan. Makan pedas karena namanya. Kare namanya. Makanan pedas kare namanya. Wow. Ya, gua enggak mikir kalau dia typo, enggak ada spasinya. Gitu loh. Memang ini bener kok, soalnya ini bener. Guanya aja yang salah karena enggak mengira bahwa ada spasi sebenarnya di antara kare dan na. Dan dia typo, jadi gua yang salah. Apa yang paling ditakuti anak SD? Disunat. Gak cukup. Disunat. T-nya 2, oke. Okay. N-nya 2, disunat. Bukan. Disuntik bener ya? Suntik ya? Kok gak pikiran ya? Iya, gue yang salah kok. Bener. Kebanyakan anak SD emang ketakutan disuntik deh sebenarnya. Tapi kok jawabannya kayak kurang ngaco ya? Yang dipukul petinju sarung. Salah aja. Yang dipukul petinju samsak. Gak mungkin lah toh. Bener lah. Santai. Yang paling mukul petinju kita yang lihat mah santai. Wah, bener banget. Lebak Bulus Cililitan adalah nama terminal. Nama tempat aja deh, tempat ya. Nggak asal aja. Terminal bener. Terkenal. Wow, karena Lebak Bulus Cililitan semua orang tahu, makanya terkenal. Bener banget, Cak. Bener, mantap. Apa yang dilakukan sebelum ke masjid? Berdoa. Berwudu. Berangkat. Berani. Apa yang dilakukan sebelum ke masjid? Pergi. Parkir. Jangankan motor, sendal aja gak boleh masuk. Bener banget. Mantap. Orang berolahraga biar waktu itu, ini udah pernah ya? Ya gak sih? Kalau udah pernah ya tolong komentar di bawah guys jawabannya. Kayaknya udah pernah tapi gue lupa. Ya itulah gue, maafin gue. Motor bocor biasanya di ini juga udah pernah. Orang apa yang dibacok gak mempan? Waduh, panjang banget bos. Abis nih bantuan kayaknya. Oke guys, tolong juga komentar di bawah. Gitu aja terus toh. Hewan pemangkat rambut biasa dipotong dan jadi sehatnya kasihan. Ini yang inget gue isi. Yang tadi gak inget soalnya. Yang suka makan pisang banyak. Apakah yang dilakukan orang ketika sakit? Mungkin dengan orang ketika sakit. Ini udah pernah belum ya? Atau deh, kita coba. Pulang. Bener kan pulang kan lagi sakit. Gimana sih? Bener banget. Lanjut.
Bawa mobil harus bawa satu ya. Ini udah pernah. Maafin. Guanya lupa. Di Palembang terdapat jembatan Ampera ya kalau nggak salah. Bukan. Oke. Okay. Anjing. Bukan. Anjlok. Ya namanya jembatan kan bisa rusak. Wow, bener banget tuh. Nggak kepikiran guanya, bener tuh. Habis 8, 9. Nggak mungkin. Bantuan se... Ya 9 beneran nih. Jangan-jangan. Eh bukan, kurang ajar. Sembelit. Eh, kok nge-lag? Sembelit. Wow. Kalau ini sih nggak bisa dibela lagi sih. Makanya hidup itu harus secukupnya. Kalau enggak, jadi sembelit. Kenapa? Soalnya habis 8. Oh ya bener-bener otak gue yang gak nyampe ternyata. Mungkin dia habis makan, habis 8 makanannya, terus jadinya sembelit. Bener sih, itu bener-bener. Wah, gue lagi nyari pembenaran gitu loh. 20 dibagi 2 dihitung 20 dibagi 2 dihitung, bukan 10 yang pasti, dihitung semua. Bantuan sedekah. Kan uang 20 dibagi 2 dihitung sedekah. Mantap jiwa. Dan bantuannya sudah habis. Jadi ini adalah akhir dari videonya. Tinggalin like kalian kalau misalnya kalian suka dengan video ini, biar gue tahu juga berapa orang yang suka dengan ini. Dan komentar di bawah, jangan lupa lanjut atau enggak. Dan ya, yang tadi gue minta tolong juga di bawah, karena gue juga lupa ya. Tolong ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue untuk video-video yang lainnya. Diaktifin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Dan juga follow sosmed gue yang ada di link deskripsi, @ochtoramon ya. Instagram dan juga lain official, itulah pokoknya gue lupa ya. Oke guys, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.